Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, calon Demokrat Joe Biden yakin mempunyai undi yang mencukupi untuk menang dalam pilihan raya itu. Ketika ditemui media di Wilmington, Delaware, beliau meminta pengundi bersabar dan keputusan pengundian akan diketahui dalam masa terdekat. Biden kini yang meraih 264 undi elektoral berbanding Donald Trump, 214 memerlukan 6 lagi undi elektoral untuk diisytiharkan menang dalam pilihan raya itu. Beliau terus mendahului Trump dalam kiraan undi yang masih berlangsung di Pennsylvania, Georgia, Nevada dan Arizona. Terdahulu, pasukan peguam Trump memfailkan tuntutan mahkamah supaya pengiraan undi di Pennsylvania dan Michigan dihentikan sehingga pemerhati kempen dibenar memantau proses pengiraan. Sementara itu, proses pengiraan undi di Georgia dijangka selesai selewat-lewatnya 10 hari selepas pilihan raya. Menurut pengurus pelaksanaan pengundian Gabriel Sterling, masih terdapat kira-kira 42,000 kertas undi yang belum dikira. Georgia merupakan antara 5 negeri yang masih belum selesai mengira undi. Sterling sebelum ini menjangkakan proses itu akan selesai lewat Khamis. Eropah kembali menjadi pusat penularan wabak COVID-19 di dunia selepas lebih banyak kes positif dilaporkan di rantau berkenaan mencecah 11.6 juta. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran rantau itu bakal berdepan dengan tempoh sukar dengan kes positif akan melonjak kepada 1 juta dalam beberapa hari. Pengarah WHO bagi Eropah, Hans Kluge, bagaimanapun menegaskan penutupan sekolah adalah langkah terakhir yang boleh diambil kerajaan di rantau berkenaan. Ini memandangkan tiada bukti jelas menunjukkan sekolah mendorong kepada penyebaran virus berkenaan. Eropah mencatatkan lebih 12 juta kes positif pada Khamis dengan hampir 2 juta kes dilaporkan dalam tempoh 7 hari lalu. Virus itu setakat ini telah meragut lebih 1,226,000 nyawa dengan lebih 48.11 juta kes positif dilaporkan di seluruh dunia. Amerika Syarikat kekal paling tinggi mencatatkan angka kematian dengan 233,700 orang. Ini diikuti Brazil 161,000, India 124,000, Mexico 93,000 dan Britain 47,000. Dalam pada itu, Paris mengeluarkan arahan melarang perkhidmatan penghantaran dan pembungkusan makanan serta alkohol beroperasi antara pukul 10 malam hingga 6 pagi bermula hari ini. Ia bagi mengekang penularan COVID-19. Menurut polis, jualan dan pengambilan minuman beralkohol di tempat awam juga dilarang pada waktu malam. Dalam tempoh 24 jam lalu, 58,046 kes positif dilaporkan di seluruh Perancis. Paris pula melaporkan lebih 40,000 kes baru sehari walaupun selepas seminggu perintah berkurung selama sebulan dikuatkuasakan di seluruh negara itu. Di Greece, perintah berkurung kembali dilaksanakan bermula esok. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis ketika mengumumkan perkara itu berkata perintah berkurung dikuatkuasa selama 3 minggu bagi mengekang gelombang kedua penularan COVID-19. Sepanjang tempoh tersebut, individu tidak dibenarkan meninggalkan kediaman kecuali dengan kebenaran pihak berkuasa. Hanya perniagaan penting termasuk pasaraya dan farmasi dibenarkan beroperasi. Tadika dan sekolah rendah juga kekal dibuka. Greece merekodkan 2,646 kes positif baru dengan 18 kematian pada Rabu. Taufan Eta yang membawa hujan lebat dan banjir besar di Amerika Tengah mengorbankan sekurang-kurangnya 21 nyawa. Jalan-jalan raya di San Pedro Sula, bandar utara Honduras, dinaiki air dengan beratus-ratus penduduk terperangkap di atas bumbung. Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez menyifatkan situasi itu sebagai serius dan perlu ditangani segera. Bot laju dan helikopter digerakkan untuk menyelamatkan penduduk yang terkandas. Di Guatemala, 15 buah rumah ditimbus tanah runtuh di San Cristobal Verapaz, kira-kira 193 km dari utara Guatemala City. Presidennya Alejandro Giammatte memberitahu sekurang-kurangnya 50 orang maut dalam kejadian itu.
Sukan bola sepak Liga Eropah, aksi awal pagi tadi menyaksikan Arsenal menewaskan Molde 4-1. Roma menang 5-0 terhadap kelab Romania CFR Cluj. Leicester City menewaskan Braga 4-0. AC Milan tewas 0-3 di tangan kelab Perancis Lille dan Celtic dikecewakan Slavia Prague 1-4. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.